Sepotong kayu kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhanku telah mati. Ku datang pada salib itu. Ku kenangkan cinta Tuhanku. Ya, ku jatuh pada kakinya. Sana ku kasihnya sempurna atas kita. Kami bersyukur untuk salib-Mu Tuhan, bersyukur untuk pengorbanan-Mu satu kali untuk selama-lamanya. Engkaulah nafasku, Engkaulah sumberku. Dengan
Bapak Ibu, bolehkah saya undang berdiri bersama-sama? Berapa banyak Bapak Ibu yang hari ini hadir bersama dengan anak putra putri yang terkasih? Lambaikan tangannya. Wow, puji Tuhan. Yang datang bersama dengan istri dan suami, boleh lambaikan tangan? Puji Tuhan. Yang datang sendirian, ada? Ada juga. Saya berdoa yang datang sendirian, besok datang sama keluarganya. Amin. Bilang sama kanan kirinya, Tuhan Yesus sayang sama kamu. Kasih salam kanan kiri. Katakan Tuhan Yesus sayang sama kamu. Haleluya. Hari ini bersuka cita. Karena ini hari yang terbaik buat kita semua. Datang berkumpul, kita beribadah. Karena kebaikan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Baik, mari Bapak Ibu saya undang kita berdoa. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Anugerah-Mu tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Tak pernah berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu yang sempurna bagi kami Tuhan. Kami bersyukur kami ada karena kebaikan-Mu Tuhan. Karena kasih-Mu Bapa. Pagi hari ini kami mau datang, kami ingin beribadah, kami ingin menyembah Engkau. Sebab Kau yang layak disembah, ditinggikan. Terima kasih Tuhan, urapi setiap kami, biar kami boleh Tuhan datang dengan sungguh-sungguh segenap hati. Diberkatilah semua hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang datang dengan sukacita di dalam nama Yesus. Setiap kita yang percaya katakan, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan, haleluya. Sekali lagi berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan kita. Mari kita bersukacita bersama-sama. Naikkan pujian terbaik bagi Dia. Yeah.
kami yang kuat Tuhan. Bersamamu kami yakin dan percaya ketika kami berjalan Tuhan. Kami akan melihat penyertaan-Mu sempurna di dalam hidup kami. Kami menyembah-Mu Tuhan. Tiada berubah kuasa nama-Mu, tiada berkesudahan kasih setia-Mu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Mari jemaat nyanyi.
segala kebutuhan kami. Jehovah Rafa, Engkau Allah yang menyembuhkan segala penyakit kami. Semuanya telah Kau tanggung di atas kayu salib, Tuhan. Jehovah Nisi, Engkaulah panji keselamatan kami. Jehovah Shalom, Engkau Allah yang memberikan kedamaian yang sempurna bagi kami. Hari ini kami berserah, Tuhan. Kami percayakan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami percayakan, Tuhan. Dan kami juga yakin bahwa Engkau Allah yang turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Orang-orang yang mengasihi Engkau. Bagi kami, orang-orang yang terpanggil sesuai dengan rencana-Mu, Tuhan. Kami bersyukur. Kau Allah yang tetap sama dahulu, sekarang dan selamanya. Kami sembah Kau, Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu. Hanya Kau yang layak terima segala pujian. Thank You, Jesus. Kami sembah Kau. Pujilah nama-Mu, Tuhan.
Di dalam nama Yesus, setiap kita yang percaya katakan, amin. Berikan tepuk tangan dan silakan duduk, Bapak Ibu Saudara semua. Halo, nama saya Ciameni, usia saya 70 tahun. Saya tertanam di Komsel Senior Mutiara Palem. Saya ikut ibadah senior kurang lebih 8 tahun. Alasan saya ikut ibadah senior, saya ada bersuka cita dan banyak teman. Saya bisa melayani Tuhan dan sesama senior. Yang saya rasakan ikut ibadah senior, saya jadi bisa mendoakan teman saya. Saya lebih dekat lagi dengan Tuhan. Saya menjadi kuat dan saya bersyukur bisa mewariskan iman takut akan Tuhan kepada keluarga saya. Saya mau tetap setia dengan melayaninya sampai Tuhan memanggil saya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang berbahagia. Kami dari Jemaat Senior. Saya Yongki dan ini istri saya Lili. Tadi kita sudah menyaksikan apa yang kami alami di Jemaat Senior. Kami penuh sukacita dan kami tetap bisa berkarya karena ada Tuhan yang memberi kekuatan. Oleh karenanya, kami pun ingin mengundang Bapak Ibu sekalian yang berusia di atas 55 tahun atau yang belum, tetapi sudah memiliki cucu. Yuk, kita berkumpul bergembira bersama di sebuah event yang akan diadakan pada tanggal 28 Oktober jam 2 siang. Ada yang spesial pada acara tersebut. Mari segera konfirmasikan kehadiran Bapak, Ibu dengan mengisi link yang bisa didapatkan dari Gembala Sel di Komsel atau di depan ruang ibadah di counter pemerhati. Terima kasih. Tuhan memberkati. Haleluya. Bapak Ibu, tadi video klip tadi saya sudah menyaksikan ya, ternyata opa oma di Abaloh Palem itu orangnya sangat-sangat radikal. Dekat banget sama Tuhan. Semangat luar biasa. Bilang sama kanan kirinya. Punya orang tua yang belum bergabung, ajak. Di acara spesial momen bersama dengan opa-oma. Jadi radikal nanti papa mamanya. Jadi semangat, jadi dekat sama Tuhan. Maunya ngapain? Melayani. Maunya ngapain? Doain orang. Maunya ngapain? Pokoknya dia semangatnya luar biasa. Berapa banyak opa oma yang ada di tempat ini boleh lambaikan tangan? Beri tepuk tangan buat opa oma kita yang luar biasa dong. Nah, opa oma diundang tuh tadi sama Pak Yongki, sama Ibu Lili. Tanggal 28, catat, hari Sumpah Pemuda. Opa oma harus hadir karena mereka pernah muda. Tanggal 28 Oktober, yang merasa sudah punya cucu, ajak opa oma ya bergabung di ibadah. Karena acaranya spesial banget, ada acara seru, ada drama, ada tarian, ada games, ya, ada juga firman Tuhan dibawakan oleh hamba Tuhan dari Bali, Abaloh Bali. Nah, opa oma jangan lupa datang ya. Nah, yang kedua, 1, 2, 3. Yes. Haleluya, masih ada kehidupan. Wanita bijak. Wow. Haleluya, masih ada kehidupan juga. Untuk para pria, dengar baik-baik. Hari Senin, tanggal 30 Oktober. Ada pertemuan kopi manis. Ingat ya, pria-pria di Palem gak ada yang diabetes. Karena kopi manis ini bukan gula, tapi komunitas pria ilahi mantap dan harmonis. Weh, bilang sama kanan kirinya, suami lu udah mantap belum? Yang belum mantap suruh ikut kopi manis ya. Hari Senin tanggal 30 dan boleh ajak istri. Karena temanya penting. Temanya tentang mengelola keuangan yang bijaksana. Nah, suami-suami
pengen istrinya bijaksana, ajak istrinya untuk pertemuan kopi manis. Setuju? Yang setuju katakan oke. Okay. Ah, cuma separo. Yang setuju katakan oke. Okay. Okay. Puji Tuhan, berarti keuangannya mulai kuat nih yang bilang oke. Okay. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu, hari ini saya senang banget kita dihadiri jemaat-jemaat baru. Ya, Bapak Ibu lihat ada anak-anak kecil di tengah-tengah kita. Ya, selamat datang buat adik-adik kita Pusaka-Pusaka Ilahi, beri tepuk tangan dong. Sebentar mereka akan diberkati, ada penyerahan anak ya. Mereka adalah cikal bakal jemaat Ambalo Palem dan calon-calon pemimpin di gereja ini. Amin. Bapak Ibu, saya juga mau menyambut Bapak Ibu yang pertama kali datang di keluarga besar Abalof Taman Palem. Ya, kami ingin mengundang Bapak Ibu dan menyempatkan waktu sebentar setelah ibadah ketemu di konter di depan untuk Bapak Ibu bisa menerima informasi mengenai ibadah kita. Dan jangan lupa juga yang di sosmed ya, yang sedang di rumah, yang lihat ibadah lewat online, follow akun sosmed Abalof Palem ya, YouTube, Facebook, Instagram dan TikTok Abalof Palem. Di situ ada informasi yang lengkap. Baik, hari ini Bapak Ibu jangan lupa kita juga sebagai jemaat yang setia, sebagai bukti penyembahan kita juga tetap setia memberi persembahan. Amin. Bapak Ibu, untuk persembahan dan persepuluhan, saudara bisa beribadah secara online, dapat mentransfer ke nama dan nomor rekening yang tertera di layar Anda. Untuk saudara yang berada di onsite, juga bisa melakukan transfer atau dapat secara langsung memasukkan ke amplop yang sudah disediakan nanti di depan. Ada kontak persembahan. Haleluya. Bapak Ibu sudah siap menerima firman Tuhan pagi hari ini? Hari ini kita akan dilayani oleh hambanya Bapak Penatua Edi Leo. Edi Margono, adiknya Edi Leo dari Gading Serpong. Silakan Bapak Edi. Selamat pagi, apa kabar? Senang sekali saya ada di sini. Setelah mungkin 5-6 tahun dipotong pandemi. Dan kita bersyukur kita masih hidup, amin. Amin. Di tengah pandemi banyak goncangan, banyak ketakutan, ya sebagian ya kita juga mengalami, ya kan, mengalami COVID, dan kita terus akan maju melihat cara dan tangan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Saya bersyukur pagi ini saya ada di sini bukan hanya untuk berkhotbah. Sekali lagi saya ingin bercerita tentang apa yang harus kita bangun. Kami memulai tentunya tidak ideal. Tentunya kami punya banyak salah sebagai orang tua, dan hari ini ada kurang lebih 27 anak yang akan diteguhkan, dipersembahkan pada Tuhan. Itu adalah hal yang baik, kita sebagai orang tua menyiapkan anak kita untuk menerima impartasi dari Tuhan. Kita bersyukur sepanjang bulan ini kita telah belajar dari Pak Nanda, kita sudah belajar bagaimana hidup dalam berkat Tuhan. Kita sudah diberkati, amin. Kita bukan orang tidak diberkati, Allah telah memberkati kita. Allah telah melakukan segala sesuatu yang terbaik buat kita. Dia mati buat kita, dia menebus kita, dia membayar kita. Itulah kebaikan Tuhan. Makanya minggu kedua dikatakan jangan menjadi bodoh. Kita harus menjadi orang bijak. Orang bijak artinya engkau tahu engkau hidup untuk siapa, apa yang engkau lakukan, apa yang engkau sanggup raih bersama dengan Tuhan. Bukan hanya mendengar, tapi kita melakukan setiap firman yang kita dengar. Bapak ibu saudara setuju mau melakukan? Amin. Bukan hanya mendengar dan kita berkata mantap. Mantap. Segala sesuatu mantap. Tapi kita mau belajar terus. Minggu lalu kita sudah belajar bagaimana menjadi pribadi yang dapat dipercaya. Tentu dalam hidup kita, dalam perjalanan iman kita, itu yang penting. Bahwa kita didapati, dapat dipercaya. Amin. Bapak saudara mau dipercaya? Karena Tuhan telah menaruh semua yang baik, semua yang luar biasa, sehingga kita mampu dan kita sanggup karena Tuhan, bukan karena kita. Amin. Saya senang lagu tadi bahwa mujizat setiap hari terjadi. Bapak saudara mau mengalami mujizat? Mujizat bukan nanti tapi hari ini. Apa yang kita mau, ketika kita sepakat dengan Tuhan, kita percaya Tuhan kita berkuasa, mujizat itu terjadi dalam hidupmu. Amin. Sebelum kita lebih lanjut, berapa banyak yang percaya masih ada? Amin. Nah, kalau masih percaya, adakah Bapak Ibu Saudara yang datang sakit, tubuhmu merasa tidak enak? Ada?
Boleh bangkit berdiri yang merasa sakit pagi ini. Kita mau berdoa. Kadang-kadang kita jadi Kristen rasanya harus ada atalkol, suasana. Enggak. Tuhan bekerja dengan sangat rileks. Hari ini kau sakit, kau boleh bangkit berdiri. Karena Tuhan ingin menyembuhkan kau, siapa lagi? Apapun sakitmu, jangan berkata berat, saya punya ini, punya itu. Enggak, bagi Tuhan segala sudah ditanggung di kayu salib. Karena itu kita percaya sakitmu telah ditanggung oleh Tuhan. Jangan kau hidup terus dengan sakitmu. Bapak saudara, saya cerita sedikit. Tahun lalu bulan Mei saya kena serangan stroke. Tapi ketika saya kena serangan stroke, saya tidak pernah berpikir tentang hidup saya. Tapi saya bersyukur Tuhan melakukan keajaiban. Saya masuk rumah sakit 4 hari, dan hari kelima saya keluar, dan hari Sabtu saya berkati jemaat yang menikah. Saya berkata, Tuhan itu ajaib. Karena itu apa sakitmu, percayalah dia tetap Allah yang sama. Dia akan lakukan buat engkau. Amin. Mari kita berdoa. Bapak saudara yang sakit, ada yang menumpangin tangan. Coba yang berdiri, Bapak saudara ada yang datengin, tumpangin tangan, tanya sakitnya apa. Yuk kita berdoa. Tuhan, kami percaya kuasamu ada dan kau telah melakukannya. Karena itu kami berdoa buat sahabat-sahabat kami, buat teman-teman kami yang sakit. Hari ini kami tumpangkan tangan dan kami nyatakan kesembuhan terjadi. Kesembuhan terjadi di dalam nama Yesus. Karena itu segala sakit penyakit kami hardik, kami patahkan di dalam nama Yesus. Dan kami nyatakan tubuh anak Tuhan ini sembuh. Karena tubuhnya adalah bait Allah. Jadilah normal, jadilah baik di dalam nama Yesus. Terjadi saat ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kuasamu, buat keajaibanmu yang kau nyatakan di tengah-tengah kami. Dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Kadang-kadang kita harus belajar percaya hal-hal yang sederhana. Kesembuhan adalah hal-hal yang sangat biasa Tuhan kerjakan. Jadi, Bapak Saudara jangan takut, jangan mempercayai bahwa engkau akan sakit terus. Percayalah kuasa Tuhan sanggup mengubah. Jangan kau terus hidup terhanyut dengan kesedihan, kau merasa aduh kok ini berat dan sebagainya. Saya mau kau cerita banyak mujizat yang telah kami rasakan, termasuk sakit stroke tadi. Dan saya tidak pernah berpikir, Tuhan kenapa mulutnya panjang gitu kan. Enggak, saya hanya bersyukur bahwa Tuhan memberi anugerah, Tuhan tetap memberi saya kasih karunia untuk boleh melayani. Saya kena stroke lagi khotbah. Ya kan, saya gak sanggup berkhotbah, saya hanya sampaikan 20 menit, habis itu saya duduk. Jemaat bingung, kenapa hari ini? Tapi saya bersyukur hari itu saya selesaikan 3 khotbah. Ibadah kedua saya khotbah 40 menit, ibadah tiga saya khotbah 40 menit, dan saya selesaikan penuh kasih karunia. Bukan karena saya, hari ini saya mau berkata, semua tentang Tuhan. Hidupmu tentang Tuhan, hidup saya tentang Tuhan, maka semua dimulai dari rumah. Kita tidak bisa belajar berkata Tuhan baik, Tuhan luar biasa hanya di luar. Realita kita harus mengalami Tuhan dan kita ekspresikan apa yang kita alami dan kita berkata dia baik. Bapak saudara setuju Tuhan itu baik? Dia sanggup menjaga engkau, dia sanggup melakukan yang terbaik buat engkau. Semua dimulai dari rumah. Bapak saudara, ketika saya menyiapkan ini, saya berdoa apa yang mau disampaikan. Karena bulan ini agak gado-gado topiknya. Ya kan, saya lihat Pak Nanda menyampaikan apa, Hendy apa, terus Pak Supi apa gitu kan. Dan saya harus apa gitu. Dan sebenarnya sama aja, saya mau berkata, apa yang kita mau lakukan, itu harus dimulai dari rumah. Ketika kita memulai dari rumah, ketika kita punya starting point yang sama, ketika kita rela bersama dengan suami istri, membangun satu kehidupan itu mengasihi Tuhan, maka kita akan mencapai, bahkan kita akan meraih semua kemenangan karena Tuhan telah sediakan bagi kita. Tuhan sudah beri kemenangan bagi kita. Bukan mudah-mudahan. Tuhan pasti memberikan kemenangan buat hidup kita. Karena itu biarlah hari ini engkau teguh, engkau berjalan karena Tuhanmu dan Tuhanku adalah Tuhan yang besar. Amin. Semua dimulai dari rumah. Rumah merupakan tempat yang paling aman untuk kita saling membangun, meneguhkan, menguatkan orang-orang yang kita kasihi. Idealnya,
ideal rumah harus menjadi tempat yang aman. Tapi seringkali kita merasa rumah menjadi tempat yang tidak aman. Karena ada perbedaan, ada cekcok, ada keributan suami istri, anak dengan orang tua. Bapak saudara setuju dengan saya, hari-hari ini gak mudah mendidik anak kita? Siapa yang mengalami kesulitan mendidik anak-anak? Oh, sedikit di sini. Oh, di luar banyak. Kita bersyukur bahwa anak generasi Alpha tidak mudah untuk kita didik dan punya pola pikir yang sangat berbeda dan generasi kita. Tapi saya percaya ketika kita mau memulai semua dari rumah, kita mau belajar suami berubah, istri berubah, maka anak kita akan berubah. Poin penting adalah semua dimulai dari saya. Pria-pria setuju? Tanggung jawab berhenti di sini? 1, 2, 3? Yes! Wow. Semua berhenti di saya. Jangan menyalahkan pasangan, jangan menyalahkan anak. Saya yang harus berubah. Bapak saudara, penting buat kita sebagai pria-pria menyadari bahwa kita yang harus berubah. Istri kita mau apa dan sebagainya itu adalah bagian perjalanan hidup bersama. Saya juga berkata wanita juga diajar untuk engkau terus menghargai suamimu. Dalam rumah tidak boleh ada dua nakoda. Saya mau berkata ketika keluarga memiliki keindahan, keintiman, bisa menceritakan tentang Tuhan yang hebat, keluarga itulah yang akan terus melihat kemuliaan dan kuasa bahkan disertai Tuhan dan dipakai Tuhan. Karena itu biarlah hari ini kita mau membangun keluarga yang aman. Bukan hanya aman, tapi disitulah setiap kita membangun satu sama lain. Suami membangun istri, istri membangun suami. Bukan saling meruntuhkan. Bapak saudara, kami memasuki pernikahan Perak 13 Februari tahun depan. Kami mendapatkan sungguh-sungguh kebahagiaan surga di tengah-tengah kami. Bukan kami hebat Bapak saudara, bukan saya hebat. Dulu saya ingin membuktikan saya hebat, saya baik. Saya menjadi orang yang sangat disenengin karena saya orang, karena katanya, kata orang. Kalau Edi itu kebapaan. Ya kan? Bapak buat orang lain. Tapi tidak buat istri dan anak-anak saya. Seringkali istri saya dia ngomong di rumah, lu di luar lu. Orang lihat lu sabar gini. Ya kan? Istri ngomong, Bu Lili, jemaat-jemaat keliling kan abah lu. Orang cerita Bu Lili enak ya punya suami sabar, pengertian. Dalam hati istri saya jawab, lu mau ambil tuh. Hah? Halo? Ambil sana. Nggak tahu karakternya. Ketika saya mau berubah, Tuhan berurusan dengan hati saya. Tuhan tidak berurusan dengan istri saya. Seringkali kita menuntut pasangan kita berubah. Dan saya berkata, tidak akan pernah berubah sebelum kau berubah. Istri saya pernah minta cerai 3 kali. Ini baru buka rahasia. Sulit. Saya gagal. Saya tidak melakukan kejahatan. Saya tidak main perempuan. Saya tidak minum. Tapi saya kehilangan waktu yang terbaik dengan istri saya. Saya hanya melihat kepentingan saya. Saya hanya mencari apa yang saya sukai. Dan saya melupakan istri dan anak-anak saya. Hari ini saya mau berkata, mari kita kembali. Come home. Ini rumahmu. Rumah kita. Mari kita sama-sama kembali. Supaya kita dapatkan hati Tuhan. Dan membangun kembali bersama dan istri. Dan membangun keluarga kita. Membangun anak-anak kita. Membawa anak-anak kita untuk mengenal Tuhan. Karena kita yang harus memberi contoh kepada anak-anak kita. Kita yang harus memberikan contoh sebagai orang tua bagaimana mendidik dan membesarkan anak-anak yang Tuhan percayakan pada kita. Bapak saudara, jujur berapa tahun ini kami merasa anak yang mendidik kami, bukan kami mendidik anak. Seringkali kita sebagai orang tua maunya mendidik anak terus. Nah begini-gini, aduh anak-anak udah bosen. Mama kata radio rusak, apalagi papa. Punya banyak kemarahan orang tuh anak-anak. Karena itu biarlah hari ini kau sadar bahwa kita tidak sedang hanya mendidik anak-anak kita, tapi kita membawa mereka memperkenalkan apa yang benar dan apa yang salah. Kita sebagai orang tua yang harus memberikan
contoh. Ada kehormatan kita diberi anak. Anak adalah pusaka dari Tuhan. Karena itu terimalah kemenangan, terimalah kehormatan hari ini. Kau diberi anak. Karena itu mari maju melihat Tuhan. Amin. Apa yang kita lakukan, Tuhan berkati. Ketika kita hidup dalam firman, firman itu akan meneguhkan dan membuat kita berjalan dan terus akan menjadi kehidupan yang tidak bisa diambil dari keluarga kita. Pagi ini kita baca 4 ayat firman Tuhan dari Ulangan 6 ayat 4 sampai 7. Saya baca ayat 4, Bapak Saudara baca selanjutnya sampai selesai. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Allah telah memulai segala sesuatu dengan sangat baik. Dia memberkati keluarga dan dia berkata sangat baik. Allah memberikan perintah dan melakukan semua yang Tuhan tentukan dari mulanya. Karena dosalah maka manusia menjadi rusak dan Tuhan mau mengulangi bagaimana kita mengenal dia dengan benar. Karena itu biarlah hari ini ada 3 poin yang saya ingin sampaikan buat setiap kita. Lihat firman Tuhan ini. Yang pertama adalah mengajarkan tentang Tuhan kepada anak-anak kita. Ini adalah hal yang utama Bapak Ibu Saudara. Jangan mengajarkan hanya memberikan fasilitas sekolah yang baik. Semua yang terbaik. Oke, saya mau berkata, kita sebagai anak yang sayang, anak pasti ingin memberikan yang terbaik. Tapi fokus kita bukan itu yang utama. Engkau harus sadar bahwa engkau harus mengajar tentang Tuhan kepada anak-anak kita. Kita harus mengajarkan bahwa Allah itu sanggup dan layak dipercaya oleh anak-anak kita. Jangan lupa Bapak Ibu Saudara, kita memberikan fasilitas semua yang baik, semua yang cukup. Ya, itu tidak salah. Tapi bagaimana kita mengajarkan tentang Tuhan yang benar, Allah yang Esa itu adalah tanggung jawab kita. Bapak Saudara, seringkali kita gak sadar, kita bekerja, kita lakukan segala sesuatu, dan kita mencari, kalau bapak-bapak bekerja, apa yang bapak-bapak bayangkan? Saya kerja ini buat keluarga. Setuju bapak-bapak ke bekerja? Saya bekerja, banting tulang, semua yang bisa dibanting, saya banting. Ya kan? Untuk keluarga, saya berkata itu baik. Tapi yang paling utama yang harus engkau ajarkan adalah tentang Tuhan kepada anak-anak kita. Kau ketahui berkata anak saya sudah besar kepada cucu kita. Bapak Saudara, banyak hal yang kita bisa ajarkan tentang Tuhan, bagaimana anak kita percaya Tuhan. Bapak Saudara, kami menemukan begitu banyak generasi ini mereka mempertanyakan Tuhan. Nah, apakah kita juga mempertanyakan Tuhan? Apakah kita jadi Kristen lahir, kita menerima segala sesuatu, kita dengar setiap minggu, dan apa yang kita khotbahkan, kita berkata, yes, yes. Apakah kita juga tahu bahwa Tuhan itu satu-satunya pengharapan kita? Tuhan itu Esa, dan Tuhan itu tidak tergantikan dengan apapun yang dunia tawarkan. Hari ini ada tanggung jawab kita sebagai orang tua untuk mengajarkan ini. Jangan kita membiarkan anak kita ditaruh di kega, dan kita berkata biarkan guru kega yang mengajar. Enggak bisa Bapak Saudara. Tanggung jawab orang tua. Karena itu biarlah hari ini engkau punya semangat. Mari bangun. Tentunya sebelum mengajar anak-anak. Kita yang harus belajar. Setuju Bapak Saudara? Seringkali kita maunya ngajar. Apalagi punya karunia guru. Waduh anak-anak diajarin. Dia udah berkata, aduh Pak gak usah ngomong dah. Udah capek ulang-ulang gitu. Maksudnya ulang gak salah, tapi kalau itu terus yuk ngomongin. Anak sekarang tuh gak suka dibicarakan. Dia tahu dia salah, dia tahu apa yang harus dia perbuat, tapi dia gak suka dikasih tahu. Itu masalah persoalan anak generasi Alpha. Setuju? Hah? Dia tahu, tapi sekali lagi dia juga sulit berjuang. Dia juga berjuang maksudnya untuk keluar dari hal yang mereka alami. Bapak Saudara, penting untuk mengajarkan anak-anak kita untuk cinta akan Tuhan. Ya kan, Ulangan 6 ayat 45 berkata, dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah Esa.
Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan segenap kekuatanmu. Apa yang menjadi peran kita sebagai orang tua? Apa yang kita lakukan menjadi pola buat anak kita? Bapak saudara, mau anak-anakmu cinta Tuhan? Halo? Mau anak-anakmu cinta Tuhan? Dimulai dari siapa? Saya yang harus mencintai Tuhan. Amin. Kalau kita tidak pernah cinta Tuhan dan kita hanya melakukan aktivitas kekristenan, itu tidak akan menjadi kehidupan. Karena itu biarlah hari ini kita sama-sama belajar. Orang tua belajar, anak belajar. Setuju anak-anak? Oh, enggak ada anak-anak. Ada anak-anak. Mari kita sama-sama belajar mencintai Tuhan bersama-sama. Kita yang harus mulai, kita yang harus menjadi pola sebagai orang tua. Jangan menuntut anak kita mengasihi Tuhan sementara kita mengasihi yang lain. Biarlah hari ini kita menyadari, tugas kita bukan hanya cari uang. Tugas kita adalah memperkenalkan Tuhan yang Esa itu, yang dahsyat, yang luar biasa itu kepada anak-anak kita. Itu jauh lebih penting. Amin. Jangan kita melihat yang lain. Saya setuju bahwa kita harus kerja. Dan saya juga setuju Tuhan sudah berkati kita. Kalau kita tidak melanggar prinsip firman Tuhan, tidak ada keluarga yang tidak diberkati dalam hal materi. Kalau kita bertindak dengan benar, bersikap benar, hidupi dengan benar, saya tidak percaya ada orang Kristen susah. Percayalah, ketika kita mengasihi Tuhan, Tuhan sudah menyediakan yang terbaik bagi kita. Kita hanya mengambilnya berkat itu. Amin. Jadi pola. Yang kedua, firman itu mudah dirasakan oleh anak-anak kalau dia melihat contoh. Kalau lihat papa mama tiap hari baca Alkitab, anak-anak juga ikut. Nggak usah diomongin, nak baca Alkitab. Sudah baca belum nak? Ayo jangan lupa. Gitu kan. Kita trik. Bapak saudara, kalau kita tidak pernah baca Alkitab dan kita menyuruh anak kita baca Alkitab, rasanya nggak fair. Nggak fair. Kita berkata, papa mama lebih tahu. Nggak bisa kita begitu. Kita yang harus terus mengajarkan. Kita yang harus terus menghidupi firman bersama-sama dengan anak-anak kita. Jadi, jangan menuntut anak kita sebelum kita melakukan dalam hidup kita. Amin. Saya senang, istri saya seringkali mengingatkan saya. Kami baca Alkitab pakai analog, pakai buku. Alkitab yang lama. Kenapa? Supaya tahu bahwa papa mama lagi baca Alkitab. Kalau kita pakai handphone kan susah. Kalau kita baca, anak kita lihat, oh papa pegang handphone, mama pegang handphone. Nggak usah diganggu lah. Ya kan, kalau kita pegang handphone dan sebagainya. Nggak salah sih pakai handphone, nggak salah. Buat kami, kami lebih suka baca Alkitab. Ketika baca, mereka masuk, mereka lihat kami. Ketika kami baca, mereka tahu bahwa papa mamanya waktunya adalah baca Alkitab. Kalau kita lakukan itu, saya percaya anak kita akan ikut. Saya tidak bisa berkata harus semuanya, tapi ya Bapak Ibu Saudara menemukanlah bagaimana mengasihi Tuhan, dan Bapak Ibu Saudara memberikan pola bahwa mengasihi Tuhan seperti ini. Kita orang tua kan mengalami banyak hal, tapi bagaimana respon kita, sikap kita itu menjadi contoh yang anak kita lihat. Amin. Mari kita lakukan. Perbuatan kita lebih nyata kok. Ya kan, daripada omongan kita. Jadi saya mau meneguhkan Bapak Ibu Saudara, semua dimulai dari saya. Dan saya teruskan kepada keluarga saya. Jadi jangan menyerah Bapak Ibu Saudara, karena Tuhan tetap sama. Tuhan menyertai kita, Tuhan memberikan semua yang terbaik. Dan Tuhan telah memberikan anugerah yang besar untuk kita sanggup melakukan dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya bersyukur hari ini dikatakan begitu banyak anak yang mau diserahkan. Hari ini Bapak Ibu Saudara, bukan hanya hari ini ada awal untuk kita terus mempersembahkan anak kita kepada Tuhan. Karena penyerahan anak hanya dua sesi. Setelah itu ada tanggung jawab kita sebagai orang tua untuk meneruskannya. Dan membawa mereka dalam pengenalan Tuhan yang seharusnya. Bagian yang kedua yang kita bisa belajar adalah bagaimana melakukan dan mengajarkan kehidupan firman kepada anak-anak kita. Mengajarkan Tuhan dan menghidupi setiap hari apa yang Tuhan katakan sangat berbeda.
Mari kita menghidupi firman itu setiap hari. Katakan dengan saya, setiap hari. Jangan setiap minggu, apalagi setiap bulan gitu kan. Dan tidak akan pernah jadi. Tapi kehidupan adalah harus engkau bangun setiap hari. Makanya Ulangan 6 ayat 6 dan 7 dikatakan, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah kita seorang tua perhatikan, haruslah kita menghidupi, haruslah kita terus hidup karena firman apa yang Tuhan katakan. Ayat yang ketujuh, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang. Katakan berulang-ulang. Bapak saudara, tidak cukup berulang-ulang hanya karena bawel, berulang-ulang hanya karena kita gerah lihat anak kita. Berulang-ulang dengan kasih, minta hikmat bagaimana kita menyampaikan kebenaran. Saya tahu gak mudah, kita butuh hikmat, kita perlu datang sama Tuhan, mendapatkan suara Tuhan, dan kita baru ngajar kepada anak-anak kita. Seringkali yang kita apa, yang kita ulang-ulang, perkataan itu lagi. Udah baca Alkitab belum? Udah doa belum? Anak-anak sangat tidak suka. Generasi sekali lagi tidak suka diguruin. Yang mereka butuh adalah bagaimana anak kita sama-sama. Amin. Sama-sama berjalan, sama-sama melihat, sama-sama mengikuti kebenaran dalam kehidupan setiap kita. Karena itu biarlah kita jangan lupa bahwa kita ingin mengajar, tapi bagian kita, kita harus menghidupi supaya apa yang kita ajarkan menjadi kehidupan, bukan hanya menjadi perintah dan pengetahuan. Dikatakan selama kita tidak menghidupi firman Tuhan, jangan berharap anak kita akan lakukan. Amin. Kita orang tua senang mau lihat anak-anak bertumbuh. Kami punya 3 anak, sudah besar, umur 23 yang paling besar, dan kembar umur 20 tahun. Kami masih ingat bagaimana kami gagal, saya gagal mendidik anak-anak kami. Saya merasa saya cukup bekerja sebagai full time, saya menghabiskan waktu saya bekerja di luar, di kantor gereja, dan saya merasa anak saya otomatis dia akan ikutin pola saya. Enggak, Bapak Saudara. Kami membawa anak kami sejak kecil. Kami tinggal di Lipo Karawaci, kami harus melayani di Sepit 10 tahun. Dan Bapak Saudara, saya tidak pernah mengeluh dan saya tidak pernah bersungut-sungut pada pemimpin, tinggal di Lipo, saya harus melayani Sepit 10 tahun. Anak kami, kami bawa dari kecil. Dan ketika kami bawa, mereka bergaul dan sebagainya, tidak otomatis mereka menjadi rohani. Saya yang harus mengajarkan kepada anak-anak kami bagaimana mereka tahu itu Tuhan. Apa yang menjadi pemikiran mereka dan kami diskusi sama-sama. Bapak saudara, dalam keluarga kami sampai hari ini yang kami jaga adalah waktu makan malam bersama. Setiap kali, setiap hari bagian kami adalah kami makan bersama. Karena kami tahu itulah tempat kami bisa ngobrol. Ngobrol berulang-ulang, bukan ngajar yang lain. Ketika makan bersama, situlah kami ngobrol banyak hal. Ya kan, dari kecil diajarkan berkat Tuhan. Kau di rumah kami sebagai full time, Pak Mindra tahu. Tidak menyalahkan gereja, tapi PK sangat kecil waktu awal-awal. Ya hidup dalam kasih karunia, ya kan. Dan kami punya prinsip bagaimana Tuhan sanggup menjaga kami dengan burung gagak yang datang ke rumah kami. Ya kan, kalau kami dapat sesuatu, kami hanya berkata, nah ada burung gagak lagi yang datang. Dan kami bersyukur bahwa Tuhan bisa jaga. Anak kami sulit beli mainan dan sebagainya. Ketika mereka mau kami ajar, ayo berdoa sama-sama dengan Papa. Apa yang kau inginkan, mainan apa yang kau mau. Mereka punya mimpi, pengin punya mainan. Kita berkata, ayo doa. Tuhan kita Tuhan yang hidup. Papa Mama tidak sanggup memberikan itu karena mahal banget. Tapi Tuhan kita sanggup. Ketika ulang tahun ada orang memberikan hadiah itu tepat seperti yang dia mau. Itulah kami mengajarkan, Allah itu hidup dan Allah itu mau memakai hidup kita. Dan Allah itu hidup untuk memenuhi segala kebutuhan kita. Karena itu jangan ragu kita minta sama dia. Dan ketika anak kami terima hadiah yang dia inginkan, bolehkah ketika dia dapat kami ajak dia berdoa. Bersyukur bahwa Tuhan memberkati hidupmu, Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Amin. Jangan kita merasa, ah ini biasa.
Biasa semuanya. Saya lihat ada wajah-wajah biasa. Sudah terbiasa begini. Mari hari ini, mari kita mau apa yang kita dapatkan, kita libatkan Tuhan. Selama 10 tahun dalam perjalanan Karawaci menuju Speed, kami suka lewati Tomang. Di situ banyak pengemis yang sampai hari ini tetap ada. Dan ketika sampai, istri saya mengajar anak-anak kami, hari ini apa yang bisa engkau siapkan untuk memberkati orang itu. Ketika sampai anak kami memberkati, kami cerita, engkau harus mulai mengandalkan Tuhan. Kenapa mereka seperti itu? Kita mulai tanya, walaupun ya waktu itu masih kecil, gak bisa ngomong banyak. Tapi kami mengajarkan karena mereka tidak mengasihi Tuhan. Dan kami berempati, bukan kasihan. Tahu kasihan sama empati? Kasihan dia. Tapi kami mengajarkan empati, nah engkau, kita tidak memberi uang, alasannya apa? Tapi kita mengajar bagaimana mereka memberi apa yang ada. Ketika kami bikin kue, kami bawa bagi. Itulah keindahan. Mengajarkan tentang Tuhan adalah sebuah keindahan. Katakan suatu keindahan. Kalau kita ngajar anak kita Taurat ini, gak boleh 1, 2, 3, hukum Taurat, waduh anak kita akan lari. Ajarkan tentang kehidupan, bukan aturan. Karena firman Tuhan adalah kehidupan, bukan aturan yang kita ajarkan. Biarlah hari ini kita sebagai orang tua mendapatkan kehidupan itu, dan kita teruskan kehidupan firman dalam anak-anak kita. Bukan kehidupan masa lalu kita, bukan cerita papa, bapak saudara, anak-anak kita belenak dengar. Begini belenaknya. Kalau saya cerita anak saya, kamu enak sekarang, papa dulu. Pa, dia ngomong, pa kapan? Ya kan anak-anak begitu enggak? Normal, saya bilang, kamu kurang ajar. Hei, kita yang kurang diajar dulu jadi begitu. Harusnya kita enggak boleh perbandingan, waduh kita susah dulu, kamu enak ini semua disediakan. Oke lah anak-anak kita melawan, tapi kita punya kasih enggak? Bukan sekali lagi aturan diajar, tapi kasih yang dimajukan. Amin. Kita bisa cerita masa lalu kita, tapi kita cerita dong ada Tuhan yang membawa kita sampai hari ini. Jangan cerita susah terus, anak kita mana ngalami. Ya kan, sekolah enggak punya tas, pakai apa taruh satu buku di celana sini. Aduh, gak pernah kebayang. Sekolah gak pakai sepatu, bisa dulu bisa, gak kebayang. Hari ini jangan kita ungkit masa lalu, kekecewaan apa yang kita pernah alami. Kita orang tua yang perlu bertobat. Wah bertobat. Berubahlah maksud saya. Kita jangan aduh cerita, aduh papa ini dari, mama lagi. Ya kan? Hari ini saya mau meneguhkan setiap kita, mari kita berjalan dan kita menghidupi kebenaran. Dan kebenaran itu akan terus memerdekakan kita. Amin. Firman itu yang menjadi segalanya. Firman itu yang menjadi segalanya. Selama kita menghidupi, apa yang kita ajarkan akan menjadi luar biasa. Amin. Karena itu biarlah kita bukan hanya mendengar, tapi kita lakukan. Kita lakukan. Setiap firman. Saya tahu gak mudah. Buat saya juga gak mudah. Kadang-kadang saya harus menghadapi perbedaan dengan istri. Wow. Rasanya tajam banget gitu kan. Awal-awal menikah tajam banget. Istri saya spesialis pisau bedah. Ya kan. Kalau dibedah rasa aduh. Gak bisa ngomong lagi. Sementara saya mengayomi. Rasanya berat. Tapi saya mau berkata dalam proses perjalanan kami, kami melihat Tuhan turut campur tangan. Jangan menyerah Bapak Ibu Saudara, kalau engkau punya pasangan yang merasa ini selalu menjadi duri dalam daging. Itu kita Paulus, jangan kita pakai buat pasangan kita, amin. Mari hari ini bersama-sama melihat pasanganmu adalah orang yang terbaik yang Tuhan sediakan. Amin. Coba lihat suami istri saling melihat. Jangan lihat saya. Lihat katakan, aku berbahagia karena kamu adalah pasangan yang terbaik yang Tuhan berikan dalam hidup saya. Amin. Jadi hari ini mari kita bersyukur. Kita punya pasangan, kita punya orang yang mencintai kita. Walaupun hari ini belum ideal. Kalau mau ideal, mau tahu, Bapak Saudara mau ideal. Suami istri ideal.
ya tunggu waktunya dipanggil. Itu udah ideal, selesai. Nah seringkali kita siap gak? Kita ditinggal. Ya kan? Deket berantem terus, ngomel terus, kesalahan. Bapak saudara sampai hari ini saya masih ada lah perbedaan masih. Tapi saya tidak menjadikan hal yang utama. Saya kadang-kadang, aduh kenapa saya begini lagi, kenapa saya responnya, salah lagi. Hari ini saling pengertian. Selama 25 tahun pernikahan kami, saya bisa simpulkan keluarga cuma dua kata buat kami. Kasih dan pengampunan. Sekali lagi, kasih dan pengampunan. Saya terus menyatakan kasih dan saya terus melepaskan pengampunan buat pasangan saya. Sebaliknya pasangan saya juga begitu. Wow, saya mau berkata surga ada di tengah-tengah kita. Amin. Mau merasakan surga di tengah-tengah kita? Itu sudah menjadi bagian kita. Jangan kau gak percaya kita bisa mengalami semua yang terbaik yang Tuhan sediakan. Karena itu mari kita mengajarkan kebenaran buat anak-anak kita. Jadikan hal-hal yang luar biasa. Bagian ketiga, membuang setiap hal yang bisa merusak kehidupan keluarga. Bila hari ini kita membuang, maka dikatakan ayat ini, Keluaran 20 ayat 3 dan 4, kita bacakan ayat ini sama-sama. 1, 2, 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas atau yang ada di bumi di bawah atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Yang pertama adalah jangan ada berhala dalam keluarga kita. Jangan ada sesuatu yang bisa memisahkan hubungan kasih di tengah-tengah kita. Hari ini kita evaluasi apakah hobimu membuat engkau tidak bisa dekat dengan keluargamu. Berapa banyak yang senang goes? Ada pandemi goes dan salah satu hasil goes adalah ini. Wah saya goes. Tapi sekarang sudah enggak. Jangan ada hobi yang memisahkan hubungan dengan anakmu. Jangan ada hobi yang membuat menjauhkan dengan keluargamu. Hari ini keluargamu adalah keluarga yang harusnya paling dekat dan kau sayangi dimanapun kau berada. Jangan ada berhala. Jangan pekerjaanmu jadi berhala buat hidupmu sehingga kau hanya mencari uang, mengubur uang dan kau kehabisan waktu dengan keluargamu. Banyak orang berkata, saya sudah terlambat. Bapak saudara, banyak orang tua menyesali apa yang diperbuat karena pekerjaan menjadi salah satu berhala dalam hidupnya. Saya berkata segala sesuatu butuh uang betul, tapi tidak segala sesuatu membutuhkan uang. Kalau ditanya anak sekarang, anak generasi sekarang, anak alfa, apa yang dibutuhkan? Saya mau berkata hubungan suami istri yang saling mengasihi itu menjadi harga yang berharga buat anak-anak. Engkau saling mencintai, engkau saling mengasihi, itulah harga yang paling berharga buat anak-anak kita. Karena itu belajarlah saling mengasihi sebagai suami istri. Karena itu jangan ada berhala. Apalagi, salah satu adalah media. Saya tidak menentang tentang media. Media bisa berbicara tentang TikTok, IG, dan sebagainya. Hari ini berapa banyak waktu yang kita habiskan buat ber-TikTok ria. Amin. Siapa yang punya TikTok? Oh jangan angkat tangan ketahuan. Jadi Bapak Saudara saya tidak menghalangi. Tapi apakah prioritasmu adalah keluargamu? Apakah engkau gunakan waktumu? Engkau sungguh-sungguh? Jadi sekarang kita tidak bisa membatasi media. Saya berkata handphone adalah alat yang Tuhan beri. Saya percaya ilmu semuanya Tuhan beri. Tapi jangan salah gunakan. Handphone baik, tapi jangan salah gunakan. Prioritaskan Tuhan, bukan handphonemu. Jangan bangun-bangun yang lihat handphone. Ya kan? Ketika kita ingat segala sesuatu, kita ingatnya apa? Handphone. Upload apa yang kita miliki. Kemana cekrek? Lagi di mana? Korea. Lihat, wih hebat. Ya kan sekarang memang generasi udah berbeda, kalau makan, bukan dimakan dulu, foto dulu. Habis foto, cekrek, masukin. Enak men.
Kata orang Palembang enak nian, wow, katanya. Semuanya masuk, tapi gak pernah ada firman Tuhan yang kita bagikan buat orang lain. Jangan ada berhala. Kalau ada berhala maka itu menjadi parasit yang akan merusak keluarga kita. Mari hubungan kita lebih baik. Saya mau berkata saya pernah gagal mendidik anak saya. Saya pernah banting, saya pernah pukul anak saya laki-laki. Dan dia pernah mengatakan dua kalimat yang membuat saya lumpuh. Saya benci papa dan saya tidak ampuni papa. Saya pernah gagal. Saya perlu belajar dari bawah. Saya tidak melihat orang lain, saya tidak melihat siapapun. Saya pernah gagal dan saya harus belajar. Saya ngajar hati bapa di SPK mungkin sudah ratusan kali. Tapi anak saya berkata saya benci papa dan saya tidak ampuni papa itu menjadi sesuatu yang dalam buat saya. Bapak saudara, panggung ini buat saya pribadi. Panggung ini bisa menipu siapapun untuk melihat saya baik. Tapi saya harus menghidupi kebaikan Tuhan dalam hidup saya sehari-hari. Saya mau berkata sekali lagi, terlalu bisa buat saya panggung ini menjadi sesuatu yang membohongi banyak orang. Saya harus berkata, saya harus fair dengan hidup saya. Apakah saya mencintai Tuhan? Apa saya mengasihi Tuhan lebih dari apapun? Bapak saudara, saya pernah gagal. Saya pernah kehilangan masa-masa yang indah. Tapi saya bersyukur hari ini hubungan kami baik. Anak kami menjadi sahabat kami. Dia memang anak, tapi dia menjadi sahabat. Bagaimana kami bisa diskusi, bagaimana kami bisa berbicara karena mereka anak-anak generasi Alpha. Kami kadang-kadang sudah merasa jadul. Generasi jadul. Bapak sudah menyadari? Sulit kadang-kadang mengerti bahasa mereka, cara pikir mereka. Dan sekali kami perlu belajar terus. Dan kami menjadikan mereka teman diskusi. Sampai hari ini jam makan, jam 6 sore menjadi tempat yang terbaik buat kami saling bercerita. Walaupun satu anak kami di Malaysia tidak pernah ketinggalan video call. Itu yang kami bangun. Itu yang kami pertahankan. Itu yang kami bangun. Jangan ada berhala di tengah-tengah keluarga kita. Jadi saya mau berkata, berikan waktu yang terbaik buat keluargamu. Berikan waktu yang terbaik. Jangan waktu yang tersisa. Bapak saudara, saya sudah full time 23 tahun. Dan saya bangga dengan status saya sebagai full time. Tanpa sadar, saya hanya mencari apa yang menyenangkan buat saya. Satu kali istri saya berkata, saya sudah mau mati. Engkau berjalan terus. Engkau lakukan segala sesuatu sendiri. Dan saya akan kehilangan. Maksudnya mati secara rohani. Dan waktu itu saya berpikir, saya telah hilang terlalu jauh berjalan. Saya tidak bersama-sama keluarga saya. Saya tidak mengajak anak saya. Mungkin Sabtu saya ajak. Mungkin minggu saya ajak bawa keliling. Kalau saya khotbah kemana-mana. Tapi dalam kehidupan sehari-hari saya lupa membawa keluarga saya. Sehingga istri saya berkata saya sudah mau mati. Apa yang saya lakukan adalah saya mulai bertobat. Saya kantor di Speed Plaza. Dan saya mulai ketika pulang saya mulai melupakan segala pekerjaan. Dan saya mulai pikirkan hal yang baik buat keluarga saya. Saya mikir apa yang baik buat keluarga saya. Saya masih ada 3 anak yang harus saya berkati, ada istri saya yang harus saya jadi teladan. Disitulah saya belajar mengevaluasi. Setiap kali pulang saya pikirkan satu hal yang baik buat istri dan anak-anak saya. Dari situlah anugerah Tuhan itu cukup buat saya berubah. Anugerah itu cukup buat saya bertumbuh, mengasihi Tuhan. Dan ada dan terus berjalan dari Tuhan. Kamu disimpulkan hari ini sekali lagi. Ajarkanlah anakmu tentang Tuhan. Ajarkanlah tentang bagaimana mengenal Tuhan. Menghidupi firman. Dan membuang setiap hal yang bisa merusak keluarga kita. Mari kita datang kepada Bapa. Kita sembah Dia. Ooh.
kami mau bersama keluarga kami Tuhan. Melayani-Mu. Menjadi berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau Bapak Ibu hafal pujian ini, pejamkan matamu. Dalam satu nyanyikan kasih, bukan hanya dari mulutmu. Dengan bersehati. Tetapi engkau maksudkan dalam hidupmu. Berjanji setia sampai akhir. Engkau bersama dengan pasanganmu. Mengasihi. Bersama dengan anak-anakmu. Bersama mungkin juga Yesus, dengan cucumu. Kami datang di hadiratmu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Pagi ini firman ini adalah buat saya dan buat setiap Bapak Ibu Saudara. Kau ada hal yang perlu kau ampuni, pasanganmu ampuni. Kau ada hal yang perlu kau lepaskan dengan pasanganmu, lepaskanlah. Kalau ada anak yang kau perlu katakan, nah aku mengasihi kamu, ucapkanlah. Hari ini adalah tentang kita, bukan tentang orang lain. Hari ini ada tentang keluarga kita. Bagaimana kita membangun, kalau ada yang salah kau perlu perbaiki. Kalau sudah baik kau teruskan. Biarlah hari ini kau menyadari engkau adalah pahlawan. Engkau orang tua adalah pahlawan buat anak-anakmu. Biarlah hari ini kau sadar engkau bukan orang sembarangan. Engkau pahlawan Allah. Engkau pahlawan Allah. Engkau sanggup dan kau bisa lakukan itu. Bapak saudara, saya mau mengajak. Hari ini gandeng istrimu, peluk suami istrimu. Mari kita sama-sama nyanyikan pujian ini. Hari ini engkau boleh bermesra-mesra dengan suami istri. Rangkul dia. Hari ini maksudkan keinginanmu. Hari ini maksudkan itu yang kau mau bangun. Engkau tidak menjadi orang asing di tengah-tengah keluarga. Ya, mengasihi Tuhan lebih dari apapun. Engkau berdoa suami istri. Engkau blessing pasanganmu. Engkau memberkati istrimu. Engkau memberkati suamimu hari ini. Aku memberi waktu karena itu yang kau akan mulai. Engkau akan mengajarkan anakmu mengasihi Tuhan. Lewat engkau mengasihi pasanganmu. Lewat engkau memberkati pasanganmu. Hari ini saya beri waktu. Blessing
istrimu, blessing anakmu hari ini. Kalau kau datang dengan orang tuamu hari ini, mari kita praktekkan. Hari ini lakukan dengan kesadaran. Hari ini ada berkat Tuhan. Ada berkat Tuhan, ada anugerah Tuhan yang besar. Hari ini saya percaya ada terobosan. Setiap hubungan yang rusak, setiap hubungan yang rusak hari ini yang tidak baik, terbuka di dalam nama Yesus. Setiap hal yang menghalangi keluarga, suami istri mengasihi, hari ini engkau terbuka dan kau mengalami terobosan. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Ya, hari ini percaya Tuhan mau melayani hidupmu. Katakan sekali lagi, bersama keluargaku. Bersama keluargaku. Hari ini Tuhan ada di sini. Tuhan menyatakan semua yang terbaik dalam hidupmu. Ya. Tidak ada lagi hidup berlebih. Kasih Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu yang kami terima. Meteraikan firman ini dalam hati dan pikiran kami. Dan kami berkomitmen bersama keluarga, kami mau mengasihi dan melayani Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya percaya bahwa pesan Tuhan begitu jelas buat kita semua, ya. Mari bersama dengan keluarga kita bergandengan tangan berjalan di dalam rancangan Tuhan dan menuai kebahagiaan yang Tuhan janjikan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini ada 18 keluarga yang akan menyerahkan ya anak-anak ya, dan ada 22 anak yang akan diserahkan kepada Tuhan ya. Saya mohon kepada orang tua yang akan menyerahkan anak, kami persilakan boleh maju ke depan. Mari silakan. Dan Bapak Ibu boleh melihat nama anak yang ditayangkan ya. Jadi ada 22 anak dari 18 keluarga. Saya percaya bahwa anak-anak ini adalah anak-anak yang akan membawa perubahan. Anak-anak yang membawa kasih Tuhan. Anak-anak yang akan menjadi para pemimpin di masa mereka. Anak-anak yang mempengaruhi bangsa, negara kita. Kita perlu dukung Bapak Ibu Saudaraku. Baik, silakan menempatkan tempat yang sudah ditentukan. Ya. Baik, Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang hari ini mau menyerahkan anak, saya mau bertanya, bersediakah Bapak Ibu menyerahkan anak-anaknya kepada Tuhan? Baik, kalau demikian, mari Bapak Ibu boleh berbalik kepada jemaat, menghadap ke jemaat dan ucapkanlah janji penyerahan anak ini di hadapan Tuhan dan jemaat. Komitmen orang tua dalam penyerahan anak. Di hadapan Tuhan dan jemaat, saya sebagai orang tua mengambil komitmen. Satu, membawa anak saya Madeline Leora Emanuela mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus. Dua,
mengambil tanggung jawab untuk mengasihi, melindungi, mendidik anak saya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. 3. Menjaga anak saya dari pengaruh yang jahat, termasuk media, pergaulan, dan lain-lain yang dapat merusak hidupnya sehingga ia dapat membedakan hal yang baik dan jahat. Jakarta, 22 Oktober 2023. Saya mengundang jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita mau doakan keluarga-keluarga ini. Tolong Bapak Ibu arahkan tangan ke depan. Saya mohon para pendoa menahan diri dulu, kita mau doa secara korporat saat ini. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk anak-anak dan keluarga yang menyerahkan anak-anak mereka ke dalam tangan Tuhan. Hari ini kami gereja Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau mematahkan setiap kutuk generasi, kami mau mematahkan setiap kutuk kelemahan fisik, setiap kutuk kegagalan, setiap kutuk kemiskinan, kutuk penyembahan berhala, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau berkata bahwa dalam Galatia 3 ayat 13, Tuhan Yesus telah menanggung semua kutuk itu, dan semua anak-anak ini dibebaskan dari kutuk di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan dan memohon Tuhan memberikan hikmat, pengetahuan, ketekunan, kesabaran, dan kasih dalam mendidik anak-anak mereka. Supaya orang tua juga mengerti waktu-waktu Tuhan dalam mengajarkan kepada anak-anak mereka dengan ketekunan dan kesabaran. Bahwa anak-anak ini boleh berjalan di dalam jalan-jalan Tuhan. Kami juga berdoa kiranya orang tua membangun keintiman dengan Tuhan melalui saat teduh. Dengan rajin dan tekun mendoakan anak-anak mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberi mereka hikmat dan kemampuan untuk menolong anak-anak mereka menemukan panggilan Tuhan dan menggenapinya di dalam nama Yesus. Ya Bapak Ibu yang menyerahkan anak, ini ada pesan Tuhan ketika kita menyembah tadi. Mazmur 112 ayat 2, ada satu kata generasi perkasa. Jadi kita percaya sebelum Tuhan datang, Tuhan akan persiapkan anak-anak akhir zaman yang akan menyambut kedatangan yang kedua. Nah, kita yakin bahwa Tuhan tidak akan melakukan apapun tanpa melibatkan gerejanya. Nah, nanti semua pendoa yang sudah disiapkan, kita mau sama-sama menubuatkan, ya. Nah, hari ini spesial Tuhan mau kita menubuatkan anak-anak generasi air zaman, generasi yang perkasa, generasi yang akan muncul menjadi orang-orang pilihan Tuhan. Nah, dari tempat ini, dari rumah Tuhan, kita percaya akan muncul kepala negara, para polisi yang akan membela negara dan berani berkata tidak terhadap dosa. Mari saya undang semua pendoa, silakan. Kami undang para pemimpin dan pendoa, silakan mendoakan keluarga-keluarga ini. Sampaikan pesan-pesan Tuhan. Tumpangi tangan kepada anak-anak ini, supaya anak-anak mendapat berkat Tuhan. Mereka menjadi pahlawan-pahlawan iman di zaman mereka. Thank you.
setia sampai akhir. Mengasihimu, Yesus, bersama keluargaku melayani Tuhan. Bersatu selamanya mengasihi Engkau, tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Bersatu selamanya mengasihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Baik, bagi Bapak Ibu yang sudah selesai didoakan, boleh kembali ke tempat duduk. Kami persilakan bagi Bapak Ibu yang sudah didoakan, Bapak Ibu boleh kembali ke tempat duduk seperti semula. Baik Bapak Ibu, saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita pada siang ini. Percayakah Bapak Ibu kalau berkat itu datang dari Tuhan? Mari angkat kedua tanganmu dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah hidupmu karena engkau adalah anak-anak Allah. Kemanapun kau pergi dan melangkah, ingatlah bahwa Tuhan menyertai engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang menerima berkat Tuhan pun berkata, amin. Jangan lupa.